Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Pisa dimanapun Anda berada, baiklah, sebentar lagi kita akan simak kajian kitab Rasulullah bersama Ustaz Muhammad Fazali. Selamat menyimak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Baik, sekarang kita ada di pelajaran yang ke-13 ya. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai perubahan bentuk atau tasrif dari fi'il mudhari semua domirnya kecuali domir orang yang kedua, domir huma, domir antuma ya. Nah, di pelajaran yang ke-13 ini rangkumannya ya. Kita lihat ada di dalam tabel di situ ya. Nah, lihat di situ ada kolom untuk yang mufrad, kemudian kolom untuk yang jamak ya. Kemudian di situ ada baris-barisnya ghaib orang ketiga, kemudian mukhatab orang kedua, al-mutakallim orang pertama. Kemudian yang ghaib ini ada yang muzakkar, ada yang muannas ya. Kemudian maka ada ghaib muzakkar mufrad, ghaib muzakkar jamak. Contoh lihat di sini. Hamidun satu orang ketiga ya. Hamidun yadhhabu. Kalau banyak Hamidun wa Aliun wa Hasyimun yadhhabuna. Yadhhabu ditambahkan wa nun jadi yadhhabuna ya. Yadhhabu ini dasarnya. Kemudian kalau Aminah satu orang, Aminatu tadhhabu, Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadhhabna. Berarti yadhhabu yadhhabuna, tadhhabu yadhhabna. Kemudian sekarang anta. Anta tadhhabu, antum tadhhabuna, anti tadhhabina, antunna tadhhabna. Berarti tadhhabu, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabna. Kemudian ana muzakkar dengan muannas menggunakan ana dua-duanya ya. Ana azhabu nahnu nazhabu. Maka semuanya yang ada di sini minus yang domir-domir dua orang yaitu huma dengan antuma urutannya adalah wa hum hiya hunna anta antum anti antuna ana nahnu. Maka urutan tasrif mudorenya adalah yadhhabu yadhhabuna tadhhabu yadhhabna tadhhabu tadhhabuna tadhhabina tadhhabna adhhabuna adhhabu. Sekarang kita lihat latihannya ya. Akmilil jumal al-atiyata biwad'il fi'li dhahaba fil mudhari'i ba'da isnadihi ila dhamirin munasibi. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan kata kerja dhahaba dalam bentuk mudhari', fi'il mudhari' dari dhahaba. Setelah menyandarkannya ke domir yang cocok ya, maka di sini bukan pakai zahaba karena zahaba fi'il madhi, kita pakai ya zahabu dengan penyesuaian domir tasrifannya ya. Kita lihat di sini fi aisyatin, ini ngobrolnya dengan Aisyah, berarti Aisyahnya ada di depan kita, di depan si yang ngomong, di depan pembicara, maka Aisyah di depannya, berarti Aisyah orang kedua, berarti Aisyah anti. Fi aisyatin tadhhabina ilal jami'ati ya Aisyatu. Jam berapa kamu pergi ke kampus wahai Aisyah? Berikutnya, at-tullabu yadhhabuna ilal mal'abi ba'da darsi. Para mahasiswa pergi ke lapangan setelah pelajaran. Ana adhhabu ila suqi yaumal jumu'ati faqat. Saya pergi ke pasar hari Jumat aja. Kemudian ya ikhwan, berarti di depannya ikhwan berarti domir antum ya. Mata tadhhabuna li ziyaratil mudiri ya ikhwan. Kapan kalian pergi untuk mengunjungi kepala sekolah wahai saudara-saudara? Kemudian ummi tadhhabu ilal mustashfa kulla yaumin li annaha maridatun. Ibu saya pergi ke rumah sakit setiap hari dikarenakan beliau sakit. Kemudian ya banati di depannya berarti domir antuna ya. Atadhhabna ilal maktabati kullamasa'in ya banati. Apakah kalian pergi ke perpustakaan tiap sore wahai anak gadis anak-anak gadisku? Kemudian lima, di situ bukan lamla ya, tapi di situ lima. Kenapa? Ya. Lima la tadhhabu ilal matori ma'ana ya Abbasu. Kenapa engkau tidak pergi ke bandara bersama kami wahai Abbas? Kemudian nahnu nadhhabu ilal jami'ati bisayyaratil ujrati. Sayyaratul ujrah, sayyarah mobil, ujrah harga maksudnya taksi ya. Kami pergi ke kampus dengan taksi ya.
Abi yadhabu ilal masna'i fi sa'atil asyirati. Bapak saya pergi ke pabrik pada jam 10. Akhawati domirhunna berarti ya. Akhawati yadhabna ilal madrasati bil hafilati. Saudari-saudari saya pergi ke sekolah dengan menggunakan bis. Gitu ya, semuanya kata kerjanya pergi. Nah, sekarang kata kerjanya bebas, ya. Akmilil jumalal atiyata biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin fil faraghi. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan fi'il mudhari yang cocok di tempat yang kosong. Gitu ya. Udah lihat di sini. Yang cocok ada bahasa Arab berarti apakah kamu tahu? Ata'riful lughatal arabiyyata ya sayyidi. Apakah kamu tahu bahasa Arab wahai tuanku? Kemudian nahnu nal'abu kuratal qadami kullamasa'in. Kami bermain bola setiap sore. Nal'abu. Ya, kalau tadi at'rifu. Ya, sekarang yang ketiga. Afi mahaji'il jami'ati taskununa. Karena ngobrolnya dengan kalian. Apakah di asrama kampus kalian tinggal wahai saudara-saudara? Afi mahaji'il jami'ati taskununa ya ikhwanu. Kemudian at-tujaru yaftahuna dakakinahum fisa'ati tasi'ati. Para pedagang membuka toko-toko mereka pada jam 9. Ya, yaftahuna. Berikutnya nomor 5. Yaktubul mudarrisu darsa 'ala saburati. Pak guru menulis pelajaran di papan tulis. Kemudian akhawatu hamzata, saudari-saudarinya Hamzah, yadhhabna. Yang cocok sekolah ya, yadrusna ya. Akhawatu hamzata yadrusna bil jami'ati. Saudari-saudarinya Hamzah sekolah belajar di universitas. Ana aqra'ul Qur'ana kulla sabahin. Saya membaca Al-Qur'an setiap subuh. Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi? Di halte apa kamu turun wahai saudaraku? Kemudian ukhti. Ukhti ta'rifu salasa lughatin. Saudari saya tahu 3 bahasa. Ya, ta'rifu. Kemudian min ayyi idza'atin? Nah, ya fataya. Banyak orang kedua berarti antunna. Ya, mendengar. Fi ayyi idza'atin tasma'nal akhbaro. Ya, tasma'na, bukan yasma'na ya. Tasma'na kan disini domir antunna. Fi ayyi idza'atin tasma'nal akhbaro ya fatayatu. Di dari radio apa kalian mendengarkan berita-berita wahai gadis-gadis? Gitu ya. Sekarang kita lihat di sini. Latihan berikutnya. Sohihil jumalan ahtiyata. Koreksi betulkan kalimat-kalimat berikut. Ini salah ya. Nah, bagaimana betulnya? Ya Maryamu at-ta'rifu rokmahati fil mudiroti. Wahai Maryam, apakah kamu tahu nomor telepon ibu kepala sekolah? Ta'rifu salah. Karena ta'rifu untuk laki-laki. Sedangkan Maryam perempuan harusnya. Ya Maryamu at-ta'rifina rokmahati fil mudiroti. Berikutnya. Yadkhulunat-tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Salah tidak? Salah tentu saja. Salahnya di mana? Karena memulai kalimat dengan fi'il, fi'ilnya jamak. Harusnya walaupun pelakunya fa'ilnya adalah at-tullabu, fi'ilnya harus tetap tunggal. Maka yang betul adalah yadkhulu. Yadkhulut-tullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Para mahasiswa masuk kelas sebelum guru masuk. Kemudian at-tabibatu ya yakhrujuna salah. At-tabibat perempuan banyak. Yakhrujuna itu domirhum harusnya menggunakan domirhunna. Harusnya at-tabibatu yakhrujna minal mustashfa fi sa'atil wahidati. Para dokter perempuan keluar dari rumah sakit jam 1. Ya, kemudian berikutnya yajlisna talibatu. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Nah, atau libat banyak. Tapi kalau diucapkan atau ditulis dulu, kalau jumlah fi'il ya, kalau fi'ilnya dulu, walaupun atau libat banyak, tapi kalau dimulai dengan fi'il, fi'ilnya harus tunggal. Tunggal mu'annas. Ya, maka harusnya tajlisu. Bukan yajlisna, tapi tajlisu. Tajlisu talibatul jududu fisofil akhiri. Para mahasiswi baru duduk di barisan belakang. Ya. Kemudian aina tadhhabina ya ikhwanu? Tadhhabina untuk anti, sedangkan ya ikhwanu kalian laki-laki. Salah harusnya
Aina tadhhabuna ya ikhwani? Kemana kalian pergi, wahai saudara-saudara? Berikutnya, ukhti yadrusu fil madrasati sanawiyati. Yadrusu untuk huwa, sedangkan ukhti hiya. Jadi, ukhti tadrusu fil madrasati sanawiyati. Saudari saya sekolah di SMA. Madza taktubuna ya banati? Taktubuna antum, sedangkan ya banati kalian perempuan, harusnya antunna. Maka harusnya madza taktubna ya banati? Apa yang kalian tulis wahai anak-anak gadisku? Kemudian madza takulina ya abbasu? Takulina anti, sedangkan ya abbasu anta harusnya. Maka madza takulu ya abbasu? Ya. Kemudian nahnu ashrobul kohwata kulla sobahin. Nahnu kami ashrobu, saya gak cocok. Harusnya nahnu nashrobul kohwata kulla sobahin. Kami minum kopi setiap pagi. Berikutnya, satarji'u abi minar riyadi fil usbu'il qadimi. Ya, tarji'u domir anta atau domir hiya kemungkinannya, sedangkan abi di situ harusnya domir huwa. Maka yang betul adalah sayarji'u abi minar riyadi fil usbu'il qadimi. Bapak saya akan pulang dari Riyadh minggu yang akan datang. Yaitu ya. Nah, sekarang kita lihat rinciannya ya. Ketika seseorang mengatakan yadhabu, fa'il huruf terakhirnya atau lampirnya kan huruf ba. Ya, huruf terakhirnya atau lampirnya huruf ba. Kalau setelah huruf ba ada huruf tambahan, ada wawu atau ada ya atau ada alif atau ada nun, maka itulah fa'il. Maka itulah domir dan itulah fa'ilnya. Kalau setelah huruf ba, setelah lampir, setelah huruf terakhir itu kosong, maka fa'ilnya tidak terlihat atau domir mustatir. Contohnya adalah domir huwa, domir hiya, domir anta, domir ana, domir nahnu. Huruf ba-nya kosong, enggak ada apa-apa. Maka semuanya domirnya mustatir. Kita lihat di sini. Yadhabu ya harful mudhara'ah, ya di situ bukan fa'ilnya. Fa'il itu enggak pernah di awal, fa'il itu setelah fi'il, ya. Ya, maka ya kemudian a, kemudian nun, kemudian ta, ana itu atau anita, itu bukan fa'il, itu hanya huruf yang menunjukkan kalau itu tuh adalah fi'il mudhari. Huruf, sedangkan fa'il itu harus isim. Yadhabu ya di situ harful mudhara'ah, kemudian fi'ilnya adalah dhahaba, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah domir mustatir, tidak terlihat. Yadhabuna ya harful mudhara'ah, fi'ilnya adalah dhahaba, wawu jamaah di situ fa'ilnya, nun alamatur rafi. Nun alamat fi'il mudhari'nya itu rafa', karena ketika fi'il mudhari'nya nasab atau jazm nunnya hilang. Kemudian tadhhabu ya, ta harful mudhara'ah, dhahaba itu fi'ilnya, kemudian fa'ilnya adalah domir mustatir hiya. Kemudian yadhhabna ya harful mudhara'ah, fi'ilnya adalah dhahaba, kemudian nun yang ada di situ itu yang disebut dengan nunun niswah. Nun perempuan banyak. Nun itulah domirnya, nun itulah fa'ilnya. Kemudian anta tadhhabu, ta harful mudhara'ah, dhahaba fi'ilnya. Fa'ilnya mana? Kosong. Ya, maka fa'ilnya adalah domir mustatir anta. Kemudian tadhhabuna, ta harful mudhara'ah, dhahaba fi'ilnya. Wawu jamaah di situ adalah domir dan dia fa'ilnya. Kemudian nun di situ adalah alamatur rafi, alamat rafa'nya, karena fi'il mudhari'nya di sini sedang rafa', ya. Fi'il mudhari' nasab dengan fi'il mudhari' jazm itu nanti. Ketika keadaan nasab atau keadaan jazm, nun yang nun rafa' ini, nun alamatur rafa' itu akan hilang. Kemudian sekarang domir anti ya. Ta harful mudhara'ah, dhahaba itu fi'ilnya. Nah, ya di situ adalah ya'ul mukhatabah. Ya domir anti. Ya di situ domir, ya di situlah fa'ilnya ya. Kemudian nun di situ alamatur rafi. Kemudian tadhhabna, ta harful mudhara'ah, dhahaba itu fi'ilnya. Nun di situ adalah nunun niswah, nun di situ adalah domir, nun di situ adalah fa'ilnya, pelakunya. Adhabu, hamzah di situ adalah harful mudhara'ah, bukan domir, bukan fa'il. Fa'il selalu setelah fi'il, sedangkan a itu duluan, baru fi'il, enggak bisa. A di situ harful mudhara'ah, fi'ilnya adalah dhahaba, kemudian fa'ilnya adalah tak terlihat, tidak ada huruf tambahan di situ, maka fa'ilnya adalah domir mustatir, tidak terlihat, domir antanya, domir ananya enggak terlihat. Mustatir jauh ujuban ya. Kemudian nahnu,
Ya, nazhabu nun di situ harful mudhara'a, zahaba di situ fiilnya, fa'ilnya adalah domir mustatir. Enggak ada, enggak kelihatan fa'ilnya. Tidak ada domir di situ karena setelah ba kosong ya. Oke, jadi domirnya domir mustatir tidak terlihat, berarti fa'ilnya juga tidak terlihat. Itu ya. Kemudian lihat di sini kosakata yang baru, saya rotul ujroh taksi. Kemudian sofun sufufun barisan ya, sudah jadi yang sof yang ada di sholat ya, barisan. Kemudian akhir ya, sudah jadi bahasa Indonesia artinya adalah akhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.